I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new blood. Where it at, these bitches up a lot. And you know that. Tama menyiram jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Langkah kedua, mengeluarkan kotoran pada perut jenazah dengan menekan perutnya secara perlahan dan menggosok tubuhnya dengan perlahan. Langkah ketiga, basahi rambut dengan sampo, kemudian tangan dan kaki menggunakan sabun. Langkah keempat, basahi kembali jenazah dengan air yang bersih sambil membaca niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitu lungusla liha dihil maitati lillahi ta'ala. Basuh sebanyak 3 kali. Kelima, jenazah diwudukan.
pertama, hamparkan 3 utas tali yang akan dipakaikan pada bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil. Langkah kedua, hamparkan kain panjang di atas 3 utas tali. Lalu timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih pendek. Lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu hamparkan lagi kain. Kemudian timpa kain sebelumnya dengan kain yang lebih panjang pada bagian tengah kain. Selanjutnya, letakkan kain basahan. Langkah ketiga, balut jenazah menggunakan kain dengan helai per helai. Setelah itu, ikat tali pada bagian kepala. Lengan.
kaki jenazah. Setelah jenazah dibalut dengan kain,